Enggak mau, kenapa, Ma? Capek. Aku udah capek angkat kamu bolak-balik tadi. Lemes, bestie. Capek, pengen beli truk. Wah, si monyet capek nih. Pul, saya Pul. Monyet capek nih. Tolong anterin monyet ke puskesmas. Kenapa jadi puskesmas? Kenapa jadi si monyet? Terus bapaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Malupersku. Welcome to my YouTube channel. Semua kalian sehat selalu ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaction videonya Bang Pot animasi Putun lagi guys, karena peminat kalian tuh banyak banget, alhamdulillah guys ya, terima kasih banyak. Nah, yang bakalan aku reaction kali ini video yang kompilasi kelakuan tangga main ke rumah Pot. Pasti ini aneh-aneh, mungkin ini belum aku tonton ya guys, atau ini kali ini kompilasi. Jadi langsung aja sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa buat subscribe dulu Bang Podnya yang belum subscribe, dan jangan lupa juga buat sahabat aku dan follow sosial media aku, dan jangan lupa buat like video ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita ke videonya. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Widih, orang kaya nih. Aku ini orang kaya, sultan dari segala sultan. Tapi mohon maaf nih, lu ngapa kesini bawa kakek-kakek? Bodyguard, Pot? Hah? Namanya orang kaya, perlu bodyguard kemana-mana, Pot. Bukan masalah orang kaya nih. Mau lu orang kaya, mau lu orang hutan, mau lu orang hari dengan rambut zaman dulu. Poinnya bukan itu. Poinnya ngapa model begini lu jadiin bodyguard? No, no, no. Don't judge the book by its cover. Terus? Jangan dilihat bentuknya, Pot. Tapi dia kuat, bayarannya murah. Anak babi, murah nih, Pot. Bayar di bawah UMR diem. Yang penting bisa buat top up diamond. Lu kan orang kaya nih, duit lu bejibun. Nyari bodyguard yang bener ngapa sih? Wah, si Pot ngeremehin kamu tuh. Eh, anakmu udah, fisikku memang kelihatan tua. Tapi soal kualitas, boleh kau coba. Coba gimana nih? Coba pukul saya. Seriusan? Iya, nanti saya tangkis. Set gitu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Set. Wih. Kenapa? Enggak patah. Rapuh banget lu ya. Kesenggol dikit patah tulang. Gimana nih? Mana saya tahu? Lu yang minta dipukul tadi. Tapi enggak kepikir sampai patah tulang, Bro. Ya, jujur nih, gimana gue cebok kalau begini? Ayo lu, Pot. Lu juga sih yang beginian dijadiin bodyguard. Murah, Pot. Bodoh. Terus gimana nih, Bro? Nyet. Apa? Tolong bawa ke puskesmas. Bukan gua. Terus siapa? Kakek, ini kakek. Dia nih, lo nggak lihat tangannya kayak kunci L? Kayak kunci bagus, L. Model baru apa gimana? Tulang, Bro. Gue colok juga nih, malah dikata model baru. Udah buruan anterin ke puskesmas. Nggak mau, kenapa? Capek, aku udah capek angkat kamu bolak-balik tadi. Lemes, bestie. Capek, pengen beli truk. Wah, si monyet capek nih. Pul, saya Pul. Monyet capek nih, tolong anterin monyet ke puskesmas. Kenapa jadi puskesmas? Kenapa jadi si monyet? Bapaknya? Gimana? Terus gue gimana nih? Ada-ada aja ya Allah. Lah, rumah kosong, Bro. Kontrakin aja apa? Lah, siapa yang mau ngontrak rumah begini? Aku. Bagus. Lah, apa? Gimana ceritanya? Lu yang ngontrakin? Lu yang ngontrak sendiri? Biar sama kayak pejabat, gembar-gembor anti korupsi. Ternyata dia sendiri yang korupsi. Gembar-gembor suruh jaga data pribadi, ternyata dia sendiri yang kebobolan data pribadi. Gembar-gembor jaga data pribadi, aku lapar pengen makan nasi. Garing. Kok gak dijiain? Apa sih? Ini rumah lagi kosong, kita maling aja apa? Mana kuat ngangkat rumah segede ini? Bukan rumahnya. Angkat berdua kuat kali. Mana kuat? Ah, kau mengada-ngada. Gimana kalau kita maling hartanya aja? Maksud gue gitu dah. Lu yang kagak paham, sok-sokan ngajarin. Masa iya rumah segede ini kita bawa lari? Ya udah, biar dapat banyak, kita berpencar aja. Kamu kesini? Kamu kemana? Kamu? Aku di belakangmu. Aku takut jalan sendiri. Mundur dikit. Bau. Si goblok. Ya udah, nggak usah sok-sokan ngajak pencar lu. Stop. Kita di stop. Si ayam. Ya, jalan. Ah, jalan, Bro. Mau ditangkap.
Wah, gila. Gue gak nyangka ini rumah punya brankas gede. Kita bisa kaya raya. Buka, bro. Buka, bro. Oh, kita kaya. Kalian ngapain di dalam brankas? Kekunci udah 2 hari. Kita nungguin maling buat bukain. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Kunci sama siapa? Di dalam ada emas perhiasan. Ada, ambil aja. Kayaknya mau ngambil kunci deh. Mampus. Jangan ditutup. Ya, silakan. Pot. Siapa ya? Rani, Yuni, Rani, Tommy, Rani, Parni, Solihin. Rani. Duh, sabar. Pot-potnya enggak ada. Tahu dah pergi kemana. Terus ini gue ngobrol sama siapa nih? Gue monyet. Monyet suaranya enggak gitu. Ya berarti gue Saipul. Saipul suaranya enggak gitu. Lah terus gue siapa? Ah, sok tahu lu. Si kambing enggak ngaku. Ditinggal pergi dong. Ah, sudah dobrak enggak tuh? Oke, maaf, Pak. Ditinggal pergi dong. Siapa ya? Rani, pasti nanya aja lu ya. Oh, Rani. Iya, ini gue Rani. Apa kabar, Ran? Baik, kabar baik. Cita-cita lu kalau udah gede mau jadi apa, Ran? Cita-cita gue mau jadi pilot. Kalau lu, Pot, cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa? Jadi raja bajak laut. Hah? Mulia banget cita-cita lu. Ya gitu deh. Burung yang enggak bisa bunyi apa ya, Ran? Hah? 5 mendatar, 4 kotak burung yang enggak bisa bunyi. Ini ngopi sama ngisi TTS. Gak ada niat bukain pintu apa ini? Pintu apaan? Pintu rezeki. Ya pintu rumah lo inilah. Buka buruan, Naila. Apaan, Naila? Ntar gue buka lo pergi. Enggak. Ntar gue buka lo ngumpet. Enggak. Ntar gue buka lo tutup lagi pintunya. Ngapain udah lo buka gue tutup lagi? Pot. Ditinggal lagi dong. Pot. Apa sih? Dari tadi gak dibukain pintu sama Pot. Kan pintunya gak dikunci. Iya, gak dikunci. Tuh, pintunya gak dikunci kan? Nah, sekarang pintunya aku kunci. Kamu gak bisa masuk. Asal berarti monyet. Ya Allah. Oke. Kosong. Permisi. Hiya. Siapa itu? Ada orang tidak ini ya? Enggak ada orang. Ada. Adanya sapi. Ah, iya, betul. Sapi? Kau siapa ya? Ah, ini Oe. Oe siapa? Oe, ini Oe. Siapa sih, Pul? Tahu lah, Bang. Kayak bayi nangis. Bayi nangis. Mohon maaf nih. Situ siapa ya? Oe, ini Oe. Aduh kan, Bang. Bayi nangis. Iya ya. Iya. Bayi nangis pala bapak lu olang lah dikenyot kuda. Emang Oe ngomongnya gini lah, Oe lah. Ini Oe, engko acong. Engko acong. Burunya patkai. Itu tong samcong. Perasaan warga sini enggak ada yang namanya Engko Acong. Oe warga Balu, ada gerangan apa nih datang kemari? Oe mau namu. Ya udah silakan masuk. Ah enggak mau ah. Lah. Ini rumah lama-lama gerobohin ya. Bilang mau bertamu, suruh masuk enggak mau masuk. Ah nanti Oe masuk, lu olang pada keluar ah. Oe ditinggal sendirian di dalam rumah. Kagak. Ah yang benar. Benar. Janji nanti Oe masuk, lu olang pada enggak keluar. Janji, sumpah, susu tumpah, duel, susu telewer. Ya udah Oe percaya. Oe mau masuk, pul bukan pintu pul. Nyali siapa? Nyari Engko Acong. Oe Engko Acong. Hah? Kok nongol dari situ? Oe masuk lewat jendela. Oh, ah silakan ke sini kok. Mau langsung ke ruang tamu apa ke ruang penyiksaan dulu nih? Langsung ke ruang tamu aja. Oe Engko Acong. Oe tetangga baru, ah. Salam kenal lah buat lu orang semua. Iya, salam kenal Engko. Ya, biar bagaimanapun Oe pengen bikin kesan pertama sebagai tetangga yang baik. Ya, Oe bawa bagus. Ini kemari. Aduh, repot-repot sih Engko. Ini Loti bini Oe sendiri lah yang bikin di rumah. Widih, pinter ya istrinya. Buka usaha kue bisa tuh kok. Emang Oe udah usaha kue dari lama. Ini salah satu produk istri Oe. Harganya 170.000, sama tetangga 150.000, enggak apa-apa. Itu mah jualan ya Allah. Lu kesini jualan. Ini dagangan istri Oe ya. Bulu bayar, Oe mau balik nih. Bayar. Pul, kunci pintu dari dalam pul. Jendela horden tutup semua yang rapet. Oke Bang. Oe bilang suruh bayar, lama kali lah bayarnya. Ternyata di kunci. Itu aja video tentang aku kalian. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat subscribe dan support terus animasi Foodtoon guys ya. Dan terima kasih juga yang udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.